ke super, slot ke as. Pantas sama ada mencari rakan ataupun hantar ke atas. Ya. Satu pertemuan di antara Yazan Al-Arab. Hanya balik untuk Leandro. Akia cuba membuka ruang. Nor. Akia Rashid. Antara ke tengah. Mujur tidak ada pemain JDT di situ. Namun hantaran balik ke dalam yang dilakukan oleh Matt Davis. Dan Kedah. Tapi untuk mempunyai konsistensi dalam liga seperti ini. Dengan jaringan yang sama. Iaitu 4-0 pula di stadium ini juga. Dalam dibiarkan saja diteruskan permainan oleh pengadil. Pasukan untuk JDT dalam perlawanan ini. Satu lagi antara jauh yang tidak menemui rakan sepasukan dilakukan oleh JDT. Di celah-celah dua pemain antara untuk Arif Aiman. 5 Ogos 2017 itulah kemenangan terakhir JDT. Nacho Insa yang lakukan jalan. Arif dan pasukan yang pernah memberikan beliau gelaran juara Liga Super 2014 2015. Tarian ketiga mencari Arif Aiman yang tidak sampai. Oh, kesilapan. Tetapi Mujur tidak ada pemain JDT di situ. Pantas juga datang Yazan Al-Arab. Setakat ini dapat mengemudi pertahanannya dengan baik. Antaran terus mencari Munes. Davis. Sekali lagi Yazan. Dari sebelah kanan pintu gol Selangor. Antaran baik tinggi menuju ke arah Bergson. Masa bila tembungan dia bersama Bergson. Kakun yang pertama datang pada minit ke-35. Satu hantaran di ruang yang sebaik saja bermulanya separuh masa yang kedua ini. Dapat dicabar oleh Arif. Abete dan Yazan. Clearance dapat tepat Colvin Ong asalnya. Di mana bukan katakan Colvin Ong tidak bermain dengan bagus, tapi saya rasa dia mahu hantaran yang yang Oscar Arribas boleh lakukan. Satu hantaran yang baik berkualiti dari Abete. Arif ketahui apa-apa ketika itu. Bola terus terkena. Dan pada ketika ini 11 mata jika mereka gagal untuk melakukan jaringan mengikat kedudukan. 14 mata untuk JDT. Dan JDT juga akan mempunyai kelebihan satu. Kerana perlawanan ini merupakan perlawanan yang ke-19 untuk Selangor. Perlawanan ke-18 untuk JDT. Pertama adalah Syahrul Nazim. Kemudiannya Alex. Dari bergegar Stadium Sultan Ibrahim. Dan kemudiannya